Oke, sahabat Cihuy, kita mulai explore lagi malam ini. Saat ini saya sedang berada di kota Ciamis. Dan untuk memastikan ini jam berapa, mari kita tanya. Oke Google, jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 2.37. Yap, sudah hampir pagi. Karena tadi ada sedikit gangguan ya, gangguan cuaca. Dan untuk explore malam ini kita mulai. Oke sahabat Cihuy, jadi sekarang bangunan yang akan kita explore ini seperti ini. Ini tempat bekas ini ya, bekas pemancingan dan rumah makan yang berada di daerah Ciamis. Ini emang tempatnya nih pinggir jalan, jadi mohon maaf kalau agak ramai. Nah, jadi tumbuh rumput-rumputnya juga udah ini ya, banyak banget, udah pada tinggi. Saya akan mencoba buat masuk. Ya seperti ini ya keadaannya. Memang ini udah lama banget sih, sudah tidak terurus. Nah, saya sudah sampai di dekat rumahnya. Ini rumahnya kayak gini ya. Nah, ini rumah pemiliknya. Kayaknya ini kita bisa masuk lewat mana ya? Oh, lewat sana. Lewat sini aja deh. Biar gampang. Nah. Oke. Rumahnya udah ini banget ya. Oke, nih kita sudah sampai di depan rumahnya. Yup, assalamualaikum. Ya, ini rumahnya seperti ini, sahabat Cihuy. Kecil tapi mungil ya. Wah, udah ini banget. Ini tembus ke garasi ini kayaknya. Nah, seperti ini kita akan masuk lagi ke lebih dalam. Oke, ini ada ruang mandi. Ada ruangan lagi. Dan ini juga ada ruangan. Ini ruangan apa ya? Ini kayaknya tempat tidur. Seperti ini. Oke. Di rumah udah kayaknya lebih dari 10 tahun nih tidak di ini, tidak dipenghuni lagi. Kelihatan dari rumahnya yang memang sudah tidak terurus lagi nih. Nah, ini kamar mandinya yang memang sudah banyak sekali ini ya, tanaman-tanaman liar masuk ke sini. Kamar mandinya. Dan ini ada ruangan. Wow, udah rusak parah nih, udah jebol kayak gini. Oke, ini kayaknya tempat tidurnya ya. Dan di sana masih banyak ruangan-ruangan lagi, karena memang ini bekas rumah makan ya, dan kesananya pemancingan. Dan di sana juga ada pohon yang sangat besar sekali. Oke, kita selusuri lagi. Ini kayaknya masih ada ruangan lagi apa enggak ya? Di sini sudah. Dan ini kayaknya pintu ke belakang nih. Kita coba buka deh. Wah, udah macet. Ini udah nggak bisa dibuka kayaknya nih. Tapi ini kayaknya langsung ini ya, langsung ke ruang belakang, nggak ada ini lagi. Langsung ke belakang, sudah tidak ada ruangan lagi. Yap, kesini lalu nggak langsung ke samping rumahnya. Nah, seperti ini.
Oke, dan menurut penduduk sekitar sini, di sini tuh sering terjadi penampakan-penampakan ya. Penampakan-penampakan makhluk astral begitu. Dan saat ini malam Jumat ini seperti biasa kita explore. Nah, kita masuk aja deh. Oke, sahabat cuy, ini lewat sini aja jalannya. Karena memang udah nggak ada ini lagi ya jendelanya. Sudah tidak ada kaca-kaca lagi. Ini kayaknya dapur nih. Dapur buat ini ya, masak-masak. Karena ini memang buat ini rumah makannya nih apa nih. Banyak sekali ini ya, buntel-buntel kadut. Ini lemari-lemari kitchen setnya nggak ada apa-apa. Cuma buat ini aja, apa ada bunga-bunga gitu, mungkin buat variasi-variasi aja nih. Udah pada kosong ya. Dan ini mejanya juga, meja kitchennya udah parah banget ya. Oke, kita ke ruang berikutnya. Ini ruangan dapurnya kayaknya ya. Halo. Seperti ini. Terlihat sudah memang ini ya. Banyak barang-barang bekas. Seperti ini ya. Oke. Sudah pada berdebu dan sudah tidak ada apa-apa nih ruangan ininya ya, dapurnya. Oke. Kita balik lagi ke bagian teras depan. Botol-botol bumbu kayaknya nih. Ini juga. Oke. Itu buat ini ya, sekitar dapurnya. Dan ini untuk pelataran depannya. Nah, seperti ini. Saya kira ini ubin, tapi bukan ya. Wah, saya harus hati-hati nih kalau di sini. Takut ini sudah ini. Sudah bolong-bolong kayak gini. Di bawahnya kayaknya kolam gitu. Jadi ini bangunan ini memang berdirikannya di atas kolam. Enak banget sih padahal. Nah, ini ruangan ininya. Lesehan, buat lesehan-lesehannya kayaknya nih. Seperti ini. Luas sekali ya padahal nih. Enak kalau dijadiin tempat ini makan, tapi kenapa bisa terbengkalai begini? Lantainya udah ini. Memang bawahnya nih bukan ini, bukan di tembok itu, tapi cuma pakai blok-blok doang. Nah, itu bagian dapurnya lagi kayaknya nih. Masih ada ruangan, kita lihat aja. Ini mungkin buat ini ya, cuci-cuci atau apa. Sana ada kamar kecil. Sana ada ini. Ini mungkin yang tadi bukan ya? Oh, ini yang tadi ya? Oh iya, ini yang tadi. Jadi yang tadi tuh kesini gitunya. Cuma muter doang kita. Di sini udah banyak ini ya. Pohon-pohonnya besar banget. Tinggi-tinggi banget. Oke, dan di sini juga ada ruangan kayaknya nih, kamar kecil. Penasaran nih, kayaknya bener sekali nih ruangannya, kamar kecilnya. Oh iya, ruangan WC ya. Yang sudah tidak terpakai kayak ini.
seperti ini sobat Cihui ruangannya. Oke, dan sekarang kita akan menuju bagian belakangnya ya. Di sini kayaknya katanya di sini ada ada pohon yang sangat besar sekali di sini. Seperti ini kayaknya kata penduduk di sini tuh di pohon ini nih yang sering munculnya. Memang tinggi banget ya pohonnya seperti ini. Nggak tahu pohon apa ini. Rumput-rumputnya juga udah pada tinggi-tinggi banget. Dan untuk bagian belakangnya ini memang agak jauh ke masyarakat ya, ke penduduk sekitar. Nah, masih ada lagi yang harus saya jelajahi, sahabat Cihui. Kita akan menuju ke sebelah sana, tapi saya nggak tahu ini jalannya kemana ya. Kayaknya dikelilingi oleh kolam gitu, jadi saya cukup bingung juga nih jalan untuk kesana kemana ya. Nah, saat ini saya sedang berada di tempat rumah makannya, di lesehannya ini, dan pemancingannya itu ke sebelah sana, tapi saya bingung. Kita kesini aja deh jalannya. Nah, tapi di bawahnya seperti ini, sahabat. Saya bingung kemana, kayaknya mesti ke jalan yang itu deh. Yuk, kita kesana, penasaran. Nah, jadi memang bagian bawahnya ini udah 70% terendam air ya. Banyak sekali ini di sini. Seperti ini nih. Tuh. Jadi memang susah banget sih akses ke sini. Nah, pemancingannya itu sebelah sini, sahabat. Banyak sekali pohon-pohon besar di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi kayak rawa-rawa gitu nih kalau udah tidak terurus. Agak susah juga saya untuk ekspor ke sini. Akhirnya. Nah, ada bangunan di sini. Ini yang saya suka. Sudah nemuin ini lagi. Hampir saya terperosok lagi. Nah, kayaknya ke sini udah jalannya. Oke, kita udah sampai. Ini kayaknya nih tempat istirahat atau apa ya. Seperti ini. Kita masuk aja. Halo, di sini banyak sekali ini ya, ijuk-ijuk. Bangunannya seperti ini. Ini kayaknya untuk daftar ini ya, pemancingan. Soalnya di sini ada whiteboard. Dan di sebelah sini, nggak ada ruangan lagi, cuma segini. Cuma ini aja. Kita ke bagian depan lagi. Kita lihat pemancingannya seperti apa. Jadi memang ini agak ini juga ya, akses jalannya yang susah. Nah, banyak sekali rumput-rumput. Oke, ini jadi dulunya tuh kolam pemancingannya di sini. Areanya seperti ini. Sekarang ini sudah jadi ini ya, rumput-rumputan. Di sebelah sana ada bangunan lagi. Sebelah sana ada bangunan. Sementara ini yang tadi ya bangunannya. Kita coba untuk ke sana.
di bangunan yang sebelah sana. Di sini pohon-pohonnya udah tinggi-tinggi banget ya. Udah gede-gede. Nah, sudah sampai Sobat Cihuy. Seperti ini bangunannya. Oke. Ini tempatnya pinggir jalan banget nih. Padahal tapi terlihatnya sangat gelap dari sana. Nah, kayaknya nyaman nggak pakai ini. Nah, gini aja kayaknya nyaman. Oke, ini dalam ruangannya. Seperti ini ya. Dan ini kamar kecilnya. Ini berarti di sini khusus buat pemancingan aja. Ini juga ada kamar kecil seperti ini. Oke. Dan di sebelah sana kita coba lihat. Nah, di sebelah sini cuma ada ini aja ya. Sampah-sampah dan tumpukan-tumpukan ini. Rumput-rumputan yang tidak beraturan. Oke, Sobat Cihuy. Jadi bagi kalian yang lagi jalan-jalan ke daerah Ciamis, ini tepatnya tidak jauh dari kota Ciamisnya ya. Soalnya tepatnya juga ini pas jalan nasional juga. Cuma memang kalau dilihat dari pinggir jalan ini tepatnya gelap begitu. Dan di sini sangat sepi banget. Sampai tadi pinggir jalan juga jarang ada orang yang nongkrong-nongkrong sekitar sini. Oke. Dan sekarang saya menyusuri jalan-jalan yang penuh dengan rumput-rumput. Doakan saja supaya tidak terjadi apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini asalnya tuh ini kolam ya. Cuma saking lamanya jadi dipenuhi sama rumput-rumput yang tebal. Jadinya seperti ini. Jadi kayak dangkal gitu. Lu lihat. Ini sekedar semenggunung gitu. Padahal itu dataran tadinya. Ini ingat waktu saya masih kecil ini masih buka. Waktu saya masih sekolah ini saya suka sering lewat sini. Restorannya masih buka, pemancingannya masih buka. Tapi sekarang sudah terbengkalai begitu. Oke, seperti ini. Jadi ceritanya tuh ini restoran memang sudah ini ya. Sudah ada yang beli. Nah, dari menurut cerita dari pihak kedua pun ini tidak dilanjutkan padahal sudah ini sudah menjadi milik tangan kedua. Tetapi tidak dilanjutkan karena apa? Karena ini sangat seram katanya dan sering sekali terjadi penampakan di sini yang mengganggu orang-orang sekitar. Oke, barangkali ada yang bisa melihat sesuatu di sini, kasih tahu aja ya, mulai komen-komenan. Nah, jadi di tempat yang sudah terbengkalai gini identik dengan kelawar, kenapa ya? Pasti tiap saya ekspor, kelawar hadir. Oke, ini bangunannya lagi. Oke, sahabat Cihuy,
mungkin cuma itu saja yang bisa saya berikan, karena sudah saya kelilingi semua ruangannya, termasuk rumahnya dan juga termasuk rumah makannya dan juga pemancingannya yang keadaannya memang seperti ini ya. Sudah banyak airnya di depannya, rumahnya juga sudah tidak terurus, rumah makannya apalagi, dan pohon-pohonnya yang semakin tidak ini ya, beraturan. Oke, selamat malam sahabat Cihuy.